sendirian aja. Aku lagi nungguin ayah aku nganterin catering ke pabrik. Kamu mau nggak aku kasih boneka? Mau. Buat kamu. Wah, makasih ya. Bonekanya bagus banget. Iya. Mas, kamu jangan tersinggung ya sama sikapnya Indah. Kenapa aku harus tersinggung, sayang? Aku malah kagum sama Indah. Justru kita harus bersyukur, sayang. Ternyata Indah itu punya sifat yang baik sekali. Iya kan? Yaudah, kita samperin Indah yuk. Biar kita langsung bareng-bareng ke taman wisata. Oke. Ya. Indah. Ternyata sayang sama Bapak. Karena Indah lebih memilih boneka yang Bapak kasih. Menyenangkan. Halo. Aku pupu aja deh. Ya udah. Indah.